Selamat Hong Kong, makasih ya kirimannya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti kalau Bilar mau, suruh dia lihat mau yang mana. Hai guys, salam jumpa dengan kita bersama, yakni tentang pasangan couple cute kita. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar, yang pada hari ini adalah anniversary mereka yang ke-6 bulan. Tentu saja kemeriahan dan kiriman berupa hadiah dan tumpengan pun berdatangan ke rumah Rizky Billar dan si Dedek Lesti. Tentu tak lupa mereka mengucapkan rasa terima kasih pada para fan garis keras mereka, fan Lesti lover mereka tentunya. Ya, hari ini adalah hari terindah. Sudah tak terasa 6 bulan lamanya mereka menjalin hubungan. Ya, di anniversary yang ke-5 bulan kemarin, Rizky Billar telah memberikan kado berupa cincin, hadiah berupa cincin kepada kekasihnya itu, dan meminta sang kekasih Lesti Kejora untuk menyimpan cincin pemberiannya, artinya juga untuk menyimpan hatinya untuk Rizky Billar seorang. Lalu bagaimanakah dengan hadiah yang ke-6 bulan, apa yang disiapkan oleh Rizky Billar untuk si Dedek Lesti? Apakah Rizky Billar sudah menyiapkan kejutan istimewa untuk kekasihnya itu? Tentu saja guys, karena mereka terkadang diam-diam langsung kapalan tanpa memberitahukan sebelumnya kepada kita semua. Tentu hal itu merupakan romantisme kisah cinta dan segala sesuatu yang bikin kita selalu baper dibuatnya. Ya, hubungan Lesti dan Billar yang kini sudah genap 6 bulan rupanya sudah mendekati hari-hari menjelang mereka berdua menikah. Tentu saja hal itu membuat kita penasaran di apakah yang akan segera diberikan oleh Rizky Billar pada pujaan hatinya di anniversary yang ke-6 bulan. Apalagi sebelumnya kakak Rizky Billar telah memberikan hadiah pada si Dedek Lesti berupa tas branded dari merek Gucci. Ya, tentu saja tak mau kalah dengan kakaknya, Rizky Billar pun sudah menyiapkan hadiah istimewa untuk anniversary yang ke-6 bulan di hari ini. Tentu pengakuan luar biasa pun, ungkapan kebahagiaan itu pun dilontarkan oleh si Dedek Lesti di feed Instagramnya, yang mana dia mengunggah dirinya berswafoto 3 slide. Dia mengungkapkan happy weekend, katanya guys. Ya, happy weekend tentunya. Ya, sesuatu di hari ini tentunya membuat mereka berdua bahagia melewatkan syukuran bersama tentunya guys. Dan hal itu pun nyatanya mencuri perhatian kita semua para netter yang juga pada penasaran dan sudah menunggu kekiutan Lesti dan Billar yang tentunya pada bikin kita semua baper. Ya, baper karena kemesraan kebahagiaan mereka berdua. Apalagi Dedek Lesti pun mengungkapkan selamat tanggal 24 semuanya. Ya, tanggal 24 berarti dia juga mengakui bahwa di hari ini adalah hari anniversary yang ke-6 bulan bagi hubungan Lesti dan Billar. Tentu saja hal itu mengundang dan mencuri perhatian banyak netter, terutama fan Leslar, termasuk juga sang kameramen Lesti
yakni Iksan Pir yang juga memberikan emoticon love membara, tentunya guys, love pink membara. Dari Lesti pun mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian yang diberikan oleh Ican tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Leslar update, gak bisa nih gini, gak bisa auto emak kau cakep banget woi, katanya guys. Ya, banyak yang terpesona dengan kecantikan si Dedek Lesti. Mas Amarandana menyampaikan emoticon biru, cinta biru 3 langsung guys. Sehat selalu Dedek, happy 6 bulan ya buat kalian, sukses selalu, kata Leslar Bucin 2021 tentunya. Lope lope lesti.bilar anak soleha, kata mak mak real, mama Leslar real maksudnya guys. Kapan ya, ajudan Leslar juga bertanya, kapan, katanya kapan nikahnya ya, kita semua pada nunggu sih kapan sih mereka akan segera meresmikan, sudah gak sabar, apalagi kemarin pas mereka hadir, bukan mereka sih, jadi Lesti tepatnya hadir di acara ya Ali dan Merjin. Ibu negara, cantiknya Dedek, kangennya, kata Sima. Aka, kata Lesti kejora pada Sima. Ima Ricardo, happy weekend Dedekku. Anglis imut pisan di foto si Dedek resip. Ih, katanya Jamila Putri, gelisnya calon pengantinnya. Pengantin, aduh, wah. Cantik, guys. Memang si Dedek Lesti ini cantik, manis pokoknya pol. Makanya Bang Bilal langsung jeduk, langsung jatuh hati pada kekasihnya ini. Nice awaken dengan orang terkasih ya, dengan siapa kalau bukan, kata Jen Her Yanto, kalau bukan dengan Bang B tentunya guys. Cantik, jaga kesehatan ya Dede, cantik banget, makasih, tentu cantik banget kan guys. Ya siapa yang bilang si Dede gak cantik, cantik kalau dilihat di sedotan, wah tambah cantik lagi. Tapi mereka-mereka yang julid yang selalu bilang si Dede ini bilang enggak cantik. Dek, upload kenapa foto pas di Tokopedia yang bunga-bunga baju ungu please. Wow, dia pingin happy weekend Dedek cantik, semoga sehat ya sayang, katanya Dedek sayang. Dedek apa kabar, foto kapan, di post kapan ya bun, untung sayang, katanya guys. Tentu banyak semuanya para fan Leslar mendoakan yang terbaik bagi mereka berdua, terutama bagi berlangsungnya terusnya hubungan Lesti dan Bilar, berlanjutnya hubungan mereka menjadi hubungan suami istri tentunya. Ada lagi gak sih stok yang begini di Tokopedia? Wah, pingin beli ya guys, yang gak ada, gak dijual nih. Ini limited edition Mojang Priangan. Masya Allah gelis deh, sehat-sehat gelis. Oh muhun hilap wilujeng kaping tepang sarang kang bilannya Dede kaping 24 anu K6. Mudah-mudahan sanada Pak Maksa dan Nadi lancarkan, katanya. Eh ya Allah, gemes amat. Ya siapa yang gak gemes lihat kecantikan dan pesona dari Lesti Kejora ini. Semuanya tentu pada demen, happy weekend sayang, semoga Lesti Kejora bahagia selalu dan dipermudahkan segala urusannya sama Rizky Billar. Kita semua sayang Dedek Lesti, amin amin alhamdulillah, semoga urusan mereka menuju halal dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu banyak komentar-komentar positif dan mendukung, terutama di hari ini, di mana hari ini adalah hari jadi mereka yang ke-6 bulan, hari bertemunya Lesti dan Billar yang selalu diperingati oleh Leslar, Leven, Leslar dan juga mereka tentunya. Dan di hari ini tiba-tiba mereka hilang, menghilang entah kemana, tentunya mereka ya melewati weekend ini dengan indah tentunya bersama. Karena paling tidak Rizky Billar apabila sudah kangen sama kekasihnya itu, pastinya dia akan ya
paling tidak makan bareng berdua bersama di E tentunya. Dan di hari ini adalah waktu bagi mereka bersama. Ya, itulah beberapa komentar-komentar dan tentunya semua positif mendukung, mendoakan yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar. Dan tentu kita juga mendoakan yang terbaik, semoga di 6 bulan pertemuan, usia pertemuan mereka menuju halal ini, mereka diberikan berkah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cinta yang seterusnya hingga ajal memisahkan di antara mereka berdua. Tentu kita berharap tidak ada aral melintang, mereka disegerakan dan mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pernikahan mereka, yakni Lesti dan Bilar di GBK Gelora Bung Karno tentunya. Itu saja kabar-kabar mengenai mereka berdua. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini untuk selalu dukung channel kesayangan kita ini dengan selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang kian hari kian nyata mendekati hari bahagia itu sudah semakin mendekat. Jadi agar kalian dapatkan notifikasinya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.